Halo teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel Yudhistira Fauzan ya teman-teman. Terima kasih. Pada suatu hari, Upin dan Ipin mau berbuka bersama Ultraman. Yeay. Wah, seru juga nih kayaknya. Mari simak videonya sampai dengan selesai ya guys. Mau kemana kamu ini Upin? Waduh, siang-siang bolong kayak gini kok mau jalan-jalan? Ikut nggak kamu ini Ipin? Aduh, ntar dulu nih, emang mau kemana kita? Wah, ini ada Ultraman ngajak mau buka bareng ini. Ayo nyebrang kita. Wah, ntar dulu. Wah, kok jalannya cepet banget kamu ini Upin. Waduh. Wah, ini makanya kita mau mencari Ultraman ini. Waduh, tapi kan suasananya ini panas. Mana puasa lagi kita ini? Emang puasa keberapa hari ini Upin? Lupa nih. Hari ke-6 ini puasa ini Ipin. Waduh, kamu ini lupa terus. Ayo kita mencari Ultraman dulu nih. Oke deh kalau begitu. Mana nih Ultraman? Ultraman Orb. Kok nggak kelihatan juga, tapi katanya mau ngajak. Wah, ini dia. Wah, mantap sekali nih. Wah, Ultraman, kamu mau kemana nih? Katanya mau ngajak Upin Ipin mau buka bersama ini. Bener apa enggak nih? Wah, bener nih. Waduh, ini Ultraman Orb mau belanja ke pasar dulu. Wah, wah, masa Ultraman belanja ke pasar? Aneh juga. Ya, buat masak sore nanti lah. Masak buat kalian, aneh juga kan? Waduh, wah, mantap sekali kamu ini ya Ultraman Orb. Kayak cewek aja lagi, sampai ke pasar segala macem. Wah, di mana nih Ultramannya? Kok nggak ada nih? Wah, jangan-jangan dia ke pasar beneran ini Ipin. Wah, iya sih. Wah, ayo kita kejar kalau begitu. Wah, ngejar pakai apa? Aneh juga kamu ini Ipin. Pakai motor tuh. Mana kita punya motor? Aneh juga. Oh iya, pinjam aja nih. Wah, nyari motor dulu, nyari motor pinjaman. Nah, dapat. Mbak, pinjam motor dulu ya, Mbak. Upin Ipin mau mencari Ultraman nih. Waduh, katanya ke pasar dia nih. Ngeng. Wah, di mana Ultraman ini? Udah ketemu apa belum ini? Kelihatan apa belum ini, Upin? Wah, kayaknya di sini pasar ini. Waduh. Wah, Ultraman. Kok kamu ke pasar sih? Waduh. Wah, kan kata gue kan belanja buat nanti sore masak. Aneh juga kali ini. Wah, tapi kan waduh kamu itu kan Ultraman. Masa Ultraman ke pasar? Aneh juga kamu ini Ultraman nyuruh yang lain kayak nyuruh ibunya kamu kek. Aduh. Wah, biarin aja lah, suka-suka gue. Aneh juga kamu ini. Wah. Ayo kita naik mobil aja kalau begitu Ultraman. Wah, ini mobil siapa lagi? Waduh, bingung dah gue sama kalian ini Upin Ipin. Serba minjem. Wah, biasa lah Ultraman. Dan daripada kita minta-minta, mending minjem aja lah. Iya juga sih. Wah, kemana gue dibawa ini? Waduh, ini. Wah, kita kumpul di sini aja, di tanah lapang ini aja Ultraman. Waduh, Ultraman ini. Wah, wah, terus gimana sama keranjang bawang gue tadi? Wah. Wah, emang kamu bawa keranjang bawang kah, Ultraman Orb?
Ya iyalah, waduh ketinggalan di pasar lagi. Aduh, parah dah kalau begitu kalian ini. Oke deh kalau begitu. Wah, ayo dong anterin gue nih. Waduh, buat masak nih. Aduh, ngambil keranjang bawang nih. Waduh, gimana? Waduh, kamu ini ada-ada aja Ultraman. Hare, parah dah kalau begitu. Oke deh kalau begitu, kita mengambil keranjang bawang dulu. Kalian ini sih, gue asik-asik belanja, kok dijemput paksa lagi. Hare. Di mana tadi pasarnya lupa nih? Wah, kok lupa sih? Parah banget deh kalian berdua ini. Aduh, ya iya lu Ultraman, aneh juga masa kami ingat sih. Wow, 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 waduh, wah kenapa, kenapa kamu ini Ipin, kabur, ada keributan ini, kayaknya ini polisi lagi razia ini. Kabur juga nih. Tinggalin aja mobil itu. Parah dah kalau begini jadinya. Kocar kacir dah. Kabur. Bahaya juga. Mana nih? Ipin sama Ultraman kabur kemana nih? Bingung juga ya. Sama-sama menyelamatkan diri sendiri nih. Akhirnya Upin sampai di depan lapangan lagi dah. Ultraman mana nih? Ternyata Ultraman di sini. Mau bawa mobil dia. Ultraman. Ada apa lagi kamu ini, Upin? Kamu mau kemana? Di sana ada razia. Gue mau ngambil keranjang bawang tadi. Nanti aja lo Ultraman Orb. Berbuka puasanya bersama kami aja di sini. Dasar kalian ini. Parah dah kalau begini jadinya. Parah apanya sih? Ini kan lagi razia ini. Kamu ini. Kamu punya SIM apa enggak? Belum punya. Makanya jangan bawa mobil sembarangan. Aneh juga kamu ini, Ultraman Orb. Terus gimana ini? Bingung dah. Repot sama kalian ini. Santai aja lah. Kalau mau berbuka puasa mending berbuka puasa di sini aja. Iya kan, Upin? Iya juga sih. Daripada kamu kehilangan keranjang bawang kan, kalau kita berbuka puasa di tempat kamu kan sama aja nggak ada apa-apanya. Makanya diambil dulu keranjang bawangnya ini, Upin Ipin. Repot dah kalau begini. Ayo dah kalau begitu. Ultraman ini maksa terus. Capek dah kalau begini jadinya. Ngambil keranjang bawang dulu nih. Keranjang bawang kamu ini di mana kamu naruhnya tadi Ultraman? Ya di pasar lah. Pas kalian menjemput gue tadi, menarik paksa tadi. Ya udah diem aja dulu nih, bingung dah. Suasananya sudah senja lagi nih. Sudah jam 5:30 kayaknya ini. Di mana keranjang bawangnya ini? Kayaknya mau berbuka ini. Allahu Akbar. Kalau begitu mending kita berbuka puasa di rumahnya Upin Ipin aja, Ultraman. Ini kan sudah ajan orang ini. Parah dah kalau begini keranjang bawangnya hilang. Parah kalau begini. Parah bagaimana? Ini kan sudah waktunya berbuka. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gimana nih? Ayo dah kalau begitu. Mending buka puasa bersama gue aja ini. Dulu, nggak boleh lah.
sana juga. Nanti habis maghrib nanti kita cari lagi keranjang bawangnya. Aduh, parah dah kerjaan ini. Gara-gara kalian berdua ini, Upin Ipin. Aduh, ayah.